sekarang. Okay. Apa? Okay, sebab meeting memuktamadkan tentang Viana dan juga Prang ini baru saja habis pada presiden meeting jam 5 petang tadi. So, saya ada masa lebih kurang 2 jam untuk buatkan semua slide yang you akan nampak sekejap tadi. Okay. So, kalau you nampak benda tu ada sengit sikit, tulisan dia sedikit salah, typo error dan sebagainya, ampun minta maaf banyak-banyak. Okey, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebelum saya meneruskan dengan tiap saya, untuk anda terbang hampir ke 16 perjalanan. 16 perjalanan di atas udara, eh. Belum campur transit 3 jam. Belum campur transit 3 jam, eh. So, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, hidupkan semua, sampai hidupkan. Okey, pasang semua anda punya handphone anda. Anda tengok dekat skrin yang ada di belakang Nazri ni. Untuk video yang pertama, iaitu kita akan pergi ke benua Eropah yang cukup terkenal antara top 10 negara yang sangat dilawati, iaitu Prague, Republic Czech dan juga Vienna at Austria. Alright, kita tengok video dahulu. Dia berada di Republic Czech, Vienna berada di negara Austria. Alright, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, untuk makluman anda, okay, ini adalah Elker Global Victory Tour yang selanjutnya. Maksudnya kita akan kemungkinan akan terbang pada penghujung tahun ini ataupun pada awal tahun 2021. Alright, so kempennya bermula daripada bila? Bermula daripada sekarang, eh. Sekarang maksudnya hari ni berapa bulan hari ni? 19. Dia sudah pun bermula daripada 16 lagi. Maksudnya PC4 sampai PC15. PC tu apa? Iaitu adalah paid cycle. Bukan power cam, eh. Okey, dia akan berlahir pada 15 hari bulan 8. Maksudnya ada berapa bulan? 6 bulan berapa PC? Berapa cycle? 12. Bagus. So, inilah dia perjalanan kita di atas udara. Penerbangan daripada Kuala Lumpur
kita akan singgah, kita akan singgah transit sama ada di kawasan sini ataupun di kawasan sini saja. You tahulah kat mana nak transit tu, eh? Okay, so kita akan transit hampir 3 jam, tetapi perjalanan dia lebih kurang 16 jam kalau dia direct. Kalau anda transit, anda ambil masa lagi 3 ke 4 jam lagi transit di airport. Lepas tu sambung penerbangan untuk pergi ke Prague. Dia sekarang ni kita akan tengok jadual kumpulan anda masing-masing, sama ada anda akan masuk Prague dulu ke ataupun masuk Austria dulu ke. So ikut jadual penerbangan. Nanti sama ada anda masuk Prague keluar Austria ataupun you masuk Austria keluar Prague. Itu saja, eh. So, selepas anda dah berada di atas udara, di atas udara satu hari, anda berada di darat 4 hari dan berada balik di udara 1 hari. So, perjalanan dia berapa hari? 6 hari, eh. So, 6 hari dan anda akan menaiki bas. Coach, eh? Coach istimewa yang cukup luxury daripada Prague ataupun daripada Vienna pergi ke Prague, mana satu yang you masuk nanti, lebih kurang 3 ke 4 jam perjalanan untuk pergi ke destinasi yang berikutnya. Maksudnya, anda akan berada 2 hari di Prague, 2 hari di Vienna. Alright, itu. So, seterusnya, ini adalah Old Town City Prague. Okay, kita akan pergi Prague, cerita Prague dulu, eh. Okay, Prague ini, dia adalah destinasi yang paling popular di Eropah. Lebih 4 bilion manusia melawatnya setiap tahun, eh. So ada banyak apa orang cakap bangunan-bangunan bersejarah, peninggalan Roman Empire dan sebagainya yang ada di sekitar bandar purba Prague kat sini. So ini adalah apa orang cakap mata wang Czech Republic, iaitu kita panggil koron. So dekat sini siapa yang pernah sampai, dah pernah sampai dekat Prague? Okey, saya nampak ada Bella sampai, Mawardah sampai, hasilnya keluar satu baby. Betul kan? Baby Prague, kan? Ah, okey, ada lagi siapa sampai dah? Tak ada lagi, ya? Okey, Abang Mail ada sampai juga. Okey, dan ada 2-3 leader kita yang pernah sampai. Termasuklah ada satu orang yang Nazir akan bagi tahu nanti. Old Town dia Prague, ada oldest surviving bridge, ya? Ini adalah tempat paling yang you mesti sampai. Bila you sampai dekat Prague, you mesti ambil gambar dengan bridge ini. Bridge ini ada dipanggil Charles Bridge. Okay, dan setiap satu monumen di sini, okay, setiap satu monumen dekat sini, dia ada panggil apa? Borecue statue, eh. Okay, dekat sini ada gambar apa cakap ketuhanan masing-masing lah untuk apa cakap agama Katolik masing-masing kat sini, eh. So you boleh naik dia punya apa cakap menara ni, okay, menara old, menara lama dekat sini. So you kalau ikut cerita apa cerita dahulu kalanya, you juraikan rambut tu, nanti ada satu orang akan panjat rambut anda. Lepas tu saya tak pernah tengok cerita tu. Okay, so dia akan jumpalah seorang puteri yang terkurung dekat sini. Okay, so Old Town Hall features one of Prague ni yang paling terkenal sekali. Bila paling dia sebenarnya berdekatan sahaja, okay, semua orang akan mengambil gambar dekat Medieval Astronomy Clock ni. Ini tempat yang paling terkenal sekali dekat Prague. Alright, so salah satu yang Nazmi nak tunjukkan kepada anda. Saya terpaksa cari gambar lama saya. Okay. Okay, Prague Astronomical Clock ni. So, you boleh bergambar dekat sini. Kita ada National Gallery. Dekat sini ada, apa orang cakap, dia punya museum dan sebagainya. So, sebelum you nak sampai dekat Charles Bridge, ini adalah Charles Bridge. Sepanjang jalan tu penuh dengan tempat spot-spot untuk you hantar selfie yang orang kecam anda. Sila kecam saya sekarang. Macam tu. So, kecam lah. Yes. You tak nampak ada berapa orang lagi di belakang dia.
Okey, ini adalah gambar raja dia yang pertama sekali. Bila you lalu dekat Old Town Bridge, you akan lalu dekat monumen dekat sini. So, you akan naik tram dia dekat sini. Okey, dan you akan lalu dekat Old Town Bridge, Praha dekat sini eh. So, dekat sana juga you mungkin berkemungkinan tengok itinerary masing-masing. Kita akan bawa anda melawat pergi ke mana? Dekat melawat ke Madame Tussaud dekat sini. Dia ada Museum of Torture lah, Museum of Sex lah. Wow. Lepas tu ada macam-macam lah. Ada banyak tempat-tempat yang you boleh pergi. Alright. Dan salah satunya yang paling terkenal sekali, you mesti pergi ke Hard Rock Cafe Praha dekat sini. So dekat sana you all boleh shopping. Dianya ada ada 3 tingkat. Okay, 3 tingkat yang you boleh, kalau yang collectible item punya, you boleh beli semua merchandise dekat sini lah. So salah satu lagi, you mesti jangan lupa untuk mencuba satu minuman yang sangat authentic sekali, iaitu Starbucks. Dan dekat sana cannabis, ganja adalah halal. Kalau dekat sini you kena bisik-bisik nak beli ganja dan sebagainya, so tak payah, kau jerit tolong-tolong je. Okey, saya nak coklat ganja, candy ganja, rokok ganja, air ganja whatsoever, please try. So tak mabuk. So nanti I try sikit je. Okey, dan salah satu lagi makanan dia adalah roti manis panggang tradisional yang dipanggil travel snack. Okey, yang ni lah. Okey, dalam ni kosong, you boleh isi dengan aiskrim lah, yogurt dan sebagainya, buah-buahan dan sebagainya. So, salah satu yang you nampak tadi, you akan lalu daripada Prague tadi pergi ke Vienna. So, ini adalah Austria, Vienna dekat sini. Kita akan bawa anda satu hari dekat sana. Designer outlet nama dia Pandorf. Okey, dia semua jenis brand 5 hingga 6 bintang ada di bawah satu bumbung. Okey, apa sahaja yang terlintas kecuali LV. Kecuali LV, tiada dekat sini eh. LV dia eksklusif, memang tak ada dekat dalam design outlet sebagainya. Belly, Burberry, Adidas, Armani, Nike, Calvin Klein, semua pun ada dekat sana. So, make sure sepanjang bulan ni buat duit kau liau punya. Yes. Ini khas untuk Arisha dan gang and the gang. Alright. So, seterusnya macam mana you dah tahu dah bestnya ni? So, macam mana nak qualify untuk kategori A? Dia ada 2 kategori. Okey, kategori yang pertama, dia bermula daripada pangkat director. Nasi minum dulu eh. Pangkat director 2 star, 3 star, diamond dan 2 star diamond. Okey, siapa dekat sini yang sudah capai pangkat director? Director rank ke atas, director rank ke atas, angkat tiket, angkat tangan sikit. Ya, director ke atas. Siapa yang director ke atas? Director ke atas, manakah anda? Tak tahu. Tahu ke tak ni director ni? Macam tak nak pergi je. Director, you tahu tak? Director tu mesti ada berapa di pelik? 1,250 je, dik. 1,200. Macam ni je boleh dapat dah. Okey, dia nak berapa kali? Dia nak 8 kali. Cycle 8 kali, you mesti touch director. Dengan accumulate, terkumpul. Terkumpul, ingat dengan baik-baik. Ianya terkumpul di pelik. Setiap orang ada 2 kaki saja, betul tak? Satu kaki power leg, satu kaki pelik. Kita hanya kira di pelik BV anda sampai hujung bulan. Sampai hujung PC15 ni. Maksudnya sampai PC15 berapa hari bulan? 28. Ha? 28? Berapa? 16 Ogos, betul tak? Sampai 15 Ogos. 15 Ogos, you mesti cecah terkumpul daripada PC4 sampai 15 ni ada 30,000 dipelik. Campurkan setiap CW, setiap PC. Okey, yang pertama 1,000, 2,000, 8,000, 10,000, campur. Hujungnya kita nak 30,000
termasuk dengan dua minimum new recruitment. NR ni adalah new recruitment. New recruitment datang daripada mana-mana sahaja asalkan ianya bermula daripada 30 BV. 30 BV maksudnya berapa ringgit? Berapa TBC? Berapa? 30 BV. 250 TBC ni berapa? 10% TBC, betul tak? In single receipt. Dengan baik-baik, in single receipt maksudnya boleh tak apply hari ni saya beli 10, minggu depan 10, minggu depan lagi 10, cukup tak 30? Ah, 30 juga tapi tidak dikira. Ianya dipanggil 30 BV in single receipt. You akan dapat satu tiket. Ini faham semua kat sini? Tu star director kena buat 6 kali, kena ada 50,000 dan sebagainya dekat sini. Okey, semuanya dekat sini. Nazri terangkan syarat-syarat dia untuk director, 2 star director, 3 star director that achieve accumulate 100,000 BV from paid cycle daripada, okay, maksudnya 2 star, 3 star dekat sini dan director dekat sini. Ada 3 kategori dekat sini. Asalkan accumulate dia terkumpul lebih daripada 100,000 BV, lebih 100 BV, dia akan mendapat 2 tiket. Okay, jangan tanya lagi apply. Macam mana nak capai 2 star director 2 tiket eh? Sebab tak ada, hari tu Nazri tak ada cakap berapa. Okey, dekat sini terkumpul 100,000 BV dipelik akan dapat berapa tiket? 2 tiket. So, this criteria is open to director and above which pro builder status. Maksudnya dekat sini, anda mesti mati-mati mesti capai pro builder. Mesti ada 3 kiri, 3 kanan. Ingat, berapa? 3 kiri, 3 kanan. Berapa? 3 kiri, 3 kanan. Yes, mesti ada 3 kiri, 3 kanan sebelum PC15. You bermula sekarang. Apa? Sekarang saya tak ada siapa-siapa sebatang kara. It's okay, boleh, fight. Tapi penghujung PC15, okay, you mesti ada 3 kiri, 3 kanan dan you mesti sekurang-kurangnya adalah director. Okey, kat sini faham? Faham. Bagus. Seterusnya, untuk kategori itu tadi kita panggil dalam president meeting, kategori Mercedes-Benz. Mercedes-Benz. Pergi-pergi Eropah, kita panggil kereta dia jenis Mercedes. Oh, BMW. Volkswagen untuk Jerman kan? So, kereta mahal punya kat sini. So, nak tahu kau mahal ke murah, kau tengok siapa yang fight nanti. Okey, untuk kategori B tadi A, ini B pula Sama juga periodnya daripada 4 sampai 15. Macam mana cara dia dekat sini? Anda untuk capai maksimum dia dekat sini, satu tiket. Satu tiket. Kalau nak dua tiket tadi macam mana? Dekat sini. Okey, satu tiket dekat sini. Tapi ini cara macam mana? Caranya adalah hardcore sale punya. Siapa kat sini suka jual? Tak suka jual? Tak suka jual, pergi cerita kat sini saja. Yang suka jual, dekat sini. Kenapa? Satu tiket ini, dia kira untuk 70 travel point. Ianya hanya berlaku di level 1 saja. Dikira di level 1. Direct anda, siapa yang buat pembelian di level 1, semuanya dikira di sini. Faham tak? Anda saja orang di level 1, seberapa banyak di level 1, orang level 1 ni yang membuat pembelian dekat sini. Orang level 1 menaja first purchase dia beli 300 BV equal to 1 point. NR new recruitment first purchase letak di bawah anda 650 BV dapat 2 point. First purchase beli founder pack letak di bawah anda dapat 8 point. Normal repurchase upgrade daripada berapa? Daripada 30 BV, 60 BV, 100 BV, 200 BV, upgrade pergi ke 300 BV akan dapat 1 point. Purchase AMP, inilah masanya untuk setiap orang pergi servis downline anda yang kau dah tahu beranak tu. Sometimes kau tak kenal kan siapa kau punya janin-janin di bawah tu kan? Ha.
Okey, inilah masanya korang pergi servis setiap orang itu. Kak, sekarang ni ada kempen tau. Kempen apa macam ni, cerita lah macam ni. Okey, kakak tu pun beli, orang di level 1 tu beli 360 BV. Anda akan mendapat 1.2 point dekat sini. Purchase AMP 720 akan dapat 3 point. Subscription 6 month auto ship 30 BV. Ah ni 30 BV pun boleh. Dapat 0.1 point. Subscription 6 bulan auto ship eh. Okey, kita dah ada auto ship untuk 60 BV setiap bulan, anda akan dapat 0.2 point. Okey, kat sini faham? Faham eh? Kalau tak faham, kau angguk je faham. Sebab nanti kau boleh jumpa dengan upline kau. Okey? Dan apa nota-nota dia? No accumulate of BV to or from 300 BV is allowed. Apa maksudnya? Apa maksudnya? Maksudnya, you tak boleh nak buat purchase ni 300 ni. Macam Nazir kata tadi, apply hari ni saya beli 60, esok 100, minggu depan 200.5, lagi 80, dah cukup lah 300 hanya tu kan. So, boleh kira tak? Ianya tak dikira eh. Dia mesti first time purchase. Cakap sini, first time purchase. Okey, dapat 300, 6.5, 250 eh. No roundup of travel point from one travel point by end of the campaign. Contohnya apa? Contohnya, selepas dikira-kira-kira-kira pada penghujung PC15 ni, engkau mendapat 60.899. 60.99 kurang 0.1 point, kurang kat sini, kurang 1. Sorry dek, kau tak boleh pergi. Kau boleh pergi, kali ni pergi rumah mana Abang Mail? Rumah mana? Oh, rumah Wuhan. Ah, ya, bagus. Ah, rumah Wuhan boleh pergi eh. So, you mesti kira betul-betul 70 point. Sorry, tak ada point percuma untuk anda eh. Alah, apply 0.1, kedengkut je. Ah, pergi appeal dekat CS. Sorry eh. Memang tak ada eh. So, mesti cukupkan 70 point travel point tu ke atas eh. All purchase must be in single receipt. Ingat dah tadi saya cakap tadi, single receipt. Travel point via auto ship purchase will be only be counted at the end of the campaign. Maksudnya kita akan kira sampai penghujung campaign eh. Okay, self purchase for AMP 360-720 also entitled to 1.2 point atau 3 point respectively. Apa maksudnya? Maksudnya sekiranya anda, semua orang dekat sini sendiri beli. Kau suruh bawa je beli. Betul tak tadi? Now sendiri beli, anda dah siap-siap dapat 1.2 point atau 3 point. Faham tak ni? Sendiri beli. Self purchase. Sendiri kena beli. Sometimes kita ni pun hai. Macam tu. Faham tak? Apa nak kena rimah 80 kali baru nak beli. Okay, minimum 2 NR which minimum 30 VV in single receipt. Ajar cakap tadi ha? 2 recruitment kat sini mesti dalam single receipt. So, seterusnya selepas kita dah pergi ke negara Eropah, so kita akan pergi ke negara buatan Korea pula. Okay, tadi kita naik kereta Mercedes-Benz BMW, now kita naik kereta Kia. Okey, tumpukan selanjutnya perhatian tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Untuk pelancongan kita trip yang kedua, kita akan pergi ke Jeju Island. Video please. Oh, dah habis. Ah, dia tengok, are you ready je?
Sorry ya, itulah dia kalau kerja dalam masa 30 saat. Terpaksa kau accept je apa yang ada eh. Nanti kita akan bagi video yang baru eh. So terima kasih kepada orang yang mengedit. Saya akan cakap kat sini terima kasih. Saya tak tahu siapa yang edit. Saya tahu video tu siap je. Okay. Alright, dah sedia dah? Ya. Okay, so kalau yang ini tadi kalau kita ikut naik kereta BMW, kita Mercedes-Benz. Now kita ikut kereta buatan Jepun iaitu Kia. Eh, buatan Jepun pula. Iaitu Korea. Iaitu kita akan pergi ke Jeju Island eh. Jeju Island ni dia meletak di mana? Dia letak di bawah sekali. Pulau paling bawah, pulau paling selatan sekali di Korea Selatan. Okay, ini Korea Utara, ini Korea Selatan. Ada siapa nak pergi Korea Utara? Tak nak eh. So, daripada KLIA pergi ke Korea Selatan di Jeju dekat sini mengambil masa hampir 6 jam penerbangan. Direct flight kita memang ada eh. Direct flight. So, eh dah keluar nama aku dah. So, Nazri berpeluang juga eh. Dan tadi kalau dah pergi Prague, now Nazri ada juga peluang untuk pergi ke ke Jeju. Okay, ini adalah kimchi betul. Okay, setiap makanan daripada Korea itu dia mesti ada side dish dia eh. Okay, ini paling favourite Nazri iaitu ikan bilis goreng. Tapi sedap gila. Apa? Betul, dah pergi dah? Dah makan dah? Siap bungkus lagi minta dengan aunty tu. Ah, lepas tu ada kimchi, ada kat sini apa jaga? Seafood lah, apa-apalah macam tu. Makan dengan nasi dan hari pertama Nazri masih ingat lagi dihidangkan dengan sotong cili dia. Puh, sedap gila. Ah, sedap. Hei, sedap. So, anda akan bawa pergi salah satu dia adalah kita pergi ke apa jaga? Ini adalah apa cakap? Gigi air apa ni panggil? Lebih kurang macam ni lah. Nanti kau google. Yang penting Abang Nazri dah sampai. Okay. Lepas tu okay, kita akan okay, kita akan pergi sebab sorry eh. Sebab korang akan pergi ni memang ngam-ngam musim salji lagi. Salji lagi. Terpaksa sebab tak dapat lah. Tapi korang bolehlah pergi market dia untuk makan limau. Nama dia ini adalah limau halabong. Halabong eh. So dia ada aiskrim dia. Dan Nazri dah try halabong dekat apa cakap? Dekat Starbucks dekat sana. The only apa cakap? Air yang ada dekat sana. Dan you all pergi pantai dia sebagainya macam tu lah. Okay, itu semua tak penting. Yang penting dekat sini. Yang penting dekat sini. Kau tengok tu je. Tengok sini. Okey. Tadi dia bermula daripada director. Betul tak? Daripada director sama juga. Tak payah pening-pening. Aplan tadi kalau prank director. Kalau Jeju prank fight daripada pangkat apa eh. Sama juga fight daripada pangkat director. 2 star, 3 star, diamond. 2 star, diamond. Cuma dia punya yang berbezanya di sini sahaja. 8-8-6-6 ni kau ingat je. Senang je. 8-6-5-4-3 8-6-5-4-3 kau beli nombor kat sini. Okay. Okay. So dia macam mana director. Daripada kalau dekat sini tadi, kalau dekat director pergi ke Prague kena berapa ribu dekat sini? 30,000 betul tak? So dekat Jeju you boleh pilih 30,000 you boleh dapat 2 tiket. Kalau you buat 15,000 dapat 1 tiket. Macam tu. Ikut saja kat sini. Ni faham pandai baca kat sini? Pandai baca eh. Tak pandai, tak faham, tanya dekat Aplan. So, new recruitment as new BA which minimum purchase of 30 BV in single receipt. Maksudnya, mesti 30 BV ni. NR ni apa Cik Nazri? NR ni sotong kering ke? Tidak eh. Okay, sebab kau dah ingat pergi Jeju. Jeju bukan sotong kering. Ini adalah new recruitment eh. 30 BV dalam single receipt. Kalau orang tanya lagi, boleh tak 10 minggu ni, esok 10 lagi, 10 lagi boleh tak? Tak boleh eh. Single receipt. This criteria is open to director and above which pro bono status. Ingat, mesti ada 3 kiri, 3 kanan. Kalau yang sebelum ni ada kemaafan untuk anda,
Sorry kali ini mesti anda kena buat tiga kiri, tiga kanan dan berbahagialah siapa yang sudah ada pro builder status. Berbahagia. Alright. So, macam mana dah dapat? Kalau tadi 70 poin, ini guna 30 poin sahaja. Senang gila nak fight. Okay. Ini semua sama, tak ada ubah. Semua senang saja dan semua dekat sini pun sama juga. Alright. Yes, terima kasih. Sekian terima kasih. Jumpa anda semua di Prague, Vienna dan juga Jeju Island. Thank you very much.